Amelia Henderson tidak perlu bayar 200 ribu RM kepada E. Ida. Pelakon Amelia Henderson berjaya dalam rayuannya di Mahkamah Tinggi di sini, hari ini, bagi mengetepikan bayaran ganti rugi lebih 200 ribu RM kepada syarikat produksi E. Ida Production SDN BHD dalam isu pelanggaran kontrak sebuah drama tahun lalu. Pesuruhjaya Kehakiman Leong Wai Hong memutuskan demikian selepas membenarkan rayuan Amelia selaku pemohon selain meneliti segala rekod rayuan secara maksimum dan hujah kedua-dua pihak. Bagaimanapun, mahkamah memerintahkan Amelia membayar ganti rugi nominal 10,000 RM dalam tempoh 14 hari dan faedah 5% kepada syarikat produksi bermula hari ini. Dalam prosiding secara dalam talian itu, Amelia diwakili Peguam Manshil Kaur manakala Peguam Ashmadi Othman mewakili syarikat produksi itu selaku responden. Sebelum ini, Amelia atau nama sebenarnya Amelia Tripura Henderson, 28, memfailkan rayuan berhubung keputusan mahkamah session di sini yang memerintahkannya membayar ganti rugi lebih 200 ribu RM kepada syarikat produksi E. Ida Production SDN BHD pada 18 April lalu. Pada 7 April lalu, Amelia diperintah membayar ganti rugi lebih 200 ribu RM terhadap syarikat produksi pengarah terkenal itu. Hakim Zulkarnain Hassan memutuskan demikian selepas membenarkan tuntutan saman yang difailkan syarikat produksi itu selaku plaintif terhadap saman yang dikemukakan kepada Amelia selaku defendant. Penghakiman di mahkamah session itu mengatakan mahkamah mendapati Amelia diikat dengan kontrak yang ditandatangani dalam drama Sekali Lagi Cinta Kembali. Untuk rekod sepanjang perbicaraan yang bermula 1 November tahun lalu, seramai 3 saksi daripada plaintif termasuk E. Ida atau nama sebenarnya Dato' Zaidah Awang, 53, dan 3 saksi defendant termasuk Amelia sendiri hadir untuk memberi keterangan. Sementara Amelia tetap dengan pendirian menafikan melanggar kontrak ketika dia menerima tawaran dan membintangi drama berjudul Sekali Lagi Cinta Kembali. Sampai habiskan, apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.